Kalau sudah pun kebayang kedatangan Bapak Bupati ke sini secara langsung. Terakhir. Jadi ini melihatan kita masa kecil bermobil ini pasti senang orang main apa namanya memainkan mobil seperti ini, apalagi persis ini persis dengan aslinya kata miniatur. Oh gitu. Oke, Mama. Cica sabaraha ieu iya, hiji baleki. Saya silaturahmi ke Pak Maman, salah seorang pengrajin pembuat miniatur truk dari kayu. Ini sangat kreatif, berawal dari memanfaatkan limbah-limbah membeler di Desa Karya Bukti, karena ini sentra membeler seperti membuat meja, kursi, bangku. Nah, limbahnya oleh Kang Maman dimanfaatkan dengan baik menjadi sebuah kerajinan yang luar biasa bagus, miniatur truk yang betul-betul miniatur. Ini sangat profesional membuatnya dan banyak pesanannya, hampir keluar daerah ya, keluar daerah lewat online pesan, dan sesuai dengan keinginan konsumen membuat apa. Dan yang luar biasanya Pak Maman ini tidak belajar tapi otodidak, jadi belajar sendiri, maksudnya enggak ada pelatihan, enggak ada guru dan sebagainya. Nah, kapal lima Pak Maman kalau bisa ada standarnya, produk seperti ini akan lebih laku kalau ada standar nasional Indonesia. Cobit. Pak Maman ya, lumayan ya. Nambi. Ya. Lumayan. Nah, di Namian. Namian. Namina doamu. Doamu. Doni Ahmad Munir doamu ya.